Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YPS Tutorial. Di sini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengunggah foto siswa di SNPMB Kemdikbud. Di sini ketikkan saja perpal, kemudian enter. Dan ini sudah yang bawah ini ya, perpal SNPMB BPPP Kemdikbud.go.id. Kemudian klik perpal dan validasi data. Nah, setelah ini tampil, ini karena sudah login sebelumnya, jadi langsung ke ini sudah diisi data pribadi isi. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini diunggah pos foto terbaru sesuai dengan ketentuan. Jadi teman-teman ikuti pos foto. Intinya pos fotonya harus diedit dengan ukuran minimal 200 pas foto ukuran 4 cm x 6 cm dengan resolusi minimal 200 px x 300 px atau 250 dpi dpi. Pas foto harus berwarna dengan latar belakang polos warna apa saja. Pas foto berarti JPG atau JPEG. Ukuran minimal file pasfoto adalah 40. Ukuran minimal file pasfoto adalah 40 sampai maksimalnya itu 100 ya. Terus orientasinya adalah portrait. Posisi badan perhatikan sejajar menghadap kamera. Kualitas foto harus tajam dan fokus. Tidak ada bagian kepala yang terpotong dan wajah tidak boleh tertutup ornamen. Kepala terletak di tengah secara horizontal. Jarak kepala ke batas kiri kurang lebih sama dengan jarak kepala. Baik, saya akan menguploadnya di tombol pilih file. Kemudian cari minimal ya 40, jangan sampai salah karena kalau kurang dari 40 tidak bisa diupload, dan begitu pula di atas 100 juga tidak bisa diupload. Baik, di sini saya akan ini kurang dari 20. Saya sudah mencobanya, tentu tidak bisa. Ini ya, yang ini. Jadi cara ngeditnya saya menggunakan lead foto untuk lebih mudah, yaitu di HP Android, aplikasi lead foto yang ada di HP Android. Kemudian klik open. Nah, setelah ini kemudian klik unggah. Kita lihat apakah sama. Sesuaikan pas foto Anda. Apakah ini sudah sama atau belum? Ini tentu tidak bisa ya. Coba saya akan crop. Ini hasil akhirnya. Setelah ini klik simpan. Coba saya klik simpan. Apakah akan tersimpan? Ya, ternyata berhasil mengupload. Baik. Nah, ini hasilnya sudah terupload. Cukup sekian, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video tutorial cara mengupload paspor di perpal SNPMB. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.